seluruh unsur masyarakat penting sekali untuk memahami bagaimana cara mencegah penularan dan secara sadar, secara bertanggung jawab menjadi pelaku pencegahan. Pencegahan ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri, karena pencegahannya memang bukan memilih dari aparat ke aparat atau aparat ke masyarakat. Kerjakan di rumah tangga, di perkantoran, di tempat-tempat ibadat, di tempat-tempat kegiatan-kegiatan umum lainnya. Ini insya Allah kita akan teruskan, dan seluruh jajaran dalam posisi siap untuk meneruskan apa yang selama ini kita kampanyekan. Jadi dengan begitu harapannya kita bisa menjaga agar penularan COVID-19 tidak meningkat, tapi malah justru terkendali dan bisa menurun. Tadi kita membahas banyak terkait itu untuk juga memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan di DKI sejalan dengan strategi taktik dalam menghadapi ini yang dipimpin oleh Pak Kepala BNPB. Kita memastikan koordinasi berjalan dengan baik, dan insya Allah kita bisa kendalikan ini sebaik-baiknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!